Dami ni debata na sumurum siang seluruh naruhan. Imana mangaramoti aka ate-ate dukup pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Uriani itu kata, tabuka mahata ni debata. Beritalas ni roha di minggu letare. Tersurat di Yohanesia ayat 25 saharodi 41. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Semua nama di dok hatani Tuhan. Di BG Yesus ma naung di babiali nasida ibana. Jadi ini nama madok ibana dong cumpaksa. Na porsea doho di anak ni jolmai. Nginin na halaki mamangalusi. Ay isi dui Tuhan. Asal maha porsea ibana. Jadi di dok Yesus ma tu ibana. Na ni idam na makatai doho to. Ima ibana. Jadi di dok ma. Na porsea doho ale Tuhan. Laus disopa ma ibana. Wingi di dok Yesus ma mabuat uhundo ubahan naro ahu tu portibion. Asa marnida akka naso marnida ian. Jala asa gabe mapitu akka na marnida. Jadi di begin nadiba siat akka parise rap dok ibana mai. Jadi dok matu ibana. Datum dohot hami mapitu. Jadi hidup Yesus matu nasida. Aut nama pitu kamu. Gebe somar dosa kamu. Alain hidup kamu do. Namar nida do hami. Gebe kot ma dosa muna. Disima saat. Urian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus jujur do taida di parnoluota mulo adom isarana serta bihita halak namar tihas orang yang cacat akan nama titu akan nangungu na papa dohotakalan na asing boido hirana taida amanginang. Seperti tidak ada percaya diri dalam hidup mereka untuk menghadapi kenyataan ini. Hiraswadumdo percaya diri di nasida. Lalu mengadopi parmuluano. Jalan udangdo nadiba mungkin merasa minder, tidak percaya diri. Adong na merasa kurang nyaman bolo. Roh ibadah dihas di sihatoropan Allah. Dohonok tambah di pemikiran nama doh suatu gabi bahan perhatian karena roh kondisi. Ada musik di pikiran nama doh suatu gabi anon budak akan tuduhan-tuduhan. Sukun-sukun dohok akalan nasi. Nabui mampahit tambah kurang percaya diri. Nabui gabi hiram batubu lumun niroha anon di iman. Idora di bapak bahir, udah naso percaya diri, merasa minder. Jalan mulut tapar roh memang hirana terkunjung lo memang nasida. Seperti terkucilkan manang terabaikan. Tapi akses dirinya halak merpikiran masih somoni. Memang saya dong do halak nomor pikiran somoni. Tapi ternyata tidak semua. Memang ada untuk pikiran nasida to memikiri nasi somoni tapi nasi somoninya akan ada pemikiran di doakan. Kirana merasa terpujung ma kirana merasa terpucil koma nasida ala ni situasi na masa di tonga-tonga ni ngodi nasida. Kamuna akadongan marhiti turpukon di batu duhur do tu tonga-tongata. Bagua na berjolo
haroron ni Tuhan Yesus, haroron ni Tuhan Yesus. Dada hola tuaka nasihat nahipas pamatangna. Sarana sama kita mana halak jahuni pe, mana kolat tu halak parise, nama boto taringo tuak kapatik. Ale di sor di bagas atur kukon gabi tamu to ma babu atu sude jol madu haroron itu hatai. Sude jol madu hape berhak mendapatkan haluau Nabi Noah itu hata Yesus. Jalah yado tajaha di bibil teina madu bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tetapi orang-orang sakitlah. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter atau tabib, tapi orang-orang sakitlah. Alamina dipabutuhu tu kita kadungan bahwa semua orang berhak, semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan itu, untuk mendapatkan keselamatan itu, mana neise pihalak. Sudedo, ama, macaro haluau dohok mendapotor haluami di bagasan ngulunga. Napa dua hok taida tonga manginan, sian nau tajahan nakanik turpuki, bahwa unang be merasa berkecil hati, alailas maroham, bersuka citalah karena Anda adalah orang-orang pilihan Allah, karena Allah adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Songon alusni Tuhan Yesus tiki di suku sisiani Tuhan tayu. Ahadus yang lana Tuhan ubahin nama bitu kalahi. Bahen mat sahib ibadah buat akalan asin. Yesus mengatakan kepada mereka, bukan karena dosa dirinya, dosa orang tuanya, tapi Allah ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dia. Naik papatar mini matadu harajon, marhite-hite ngulun, ngulutta sudema. Jalatai da kainangan kama, banyak tokoh-tokoh motivasi, motivator yang sangat menginspirasi di dalam kehidupan ini, yang memiliki kekurangan di dalam tubuhnya. Adong mai Stephen Hawking, adong mai Nick Fujisik, adong mai Stevie Wonder, seorang penyanyi yang buta, mulai yang cacat matanya, mulai dari bayi, yang selalu familiar dengan kacamata hitamnya ketika dia bernyanyi. Bahkan di negara kita sendiri ada seorang anak kecil, Gracia Epifania, yang terkenal dengan lagunya, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Walau aku tidak dapat melihat, tetapi hatiku melihat karya Allah, belas kasih Allah, pertolongan Allah di dalam hidup. Jalan tidak ternyata lebih menyentuh, lebih mendarat pesan itu di pasar jalan wakan dan sampai lebih mengena sampai ke dalam hati mereka. Allah mengatakan, sian pengalaman iman nasidama. Tidak, sebuah kesaksian marhiti akan motivasi nangak kabaredio naside. Allah ini jangan berkecil hati lagi. Allah marlas niroha mahamu, bersukacitalah Anda, karena Allah telah memilih saudara-saudara. Amuna akadongan dukta jahan akan ikut kuki. Kuputihi hami ma adok tiga dua hal. Na sangat relevan naik ko si hoba sabta di ngulut ta si maimon. Na sangat relevan jalan naik ko si hoba sabta di tonga-tonga ni parmulu ano. Na perjulu nakani maradopo nakadongarta. Na mengalami kekurangan fisik.
Iko boi do dohono ta iko paboto hono do tu nasida pabua iko marlas niroha do nasida. Harus bersuka cita mereka karena Allah telah memilih mereka, karena Allah hendak memakai mereka untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Jangan dong halak nabui manop tuhon taringo tumolun. Tidak ada orang yang bisa memilih bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dalam keluarga bagaimana, dan dalam keadaan yang bagaimana. Jangan dong kalau nama boto taringo usi. Dalam menutasuku pihak kadongan taya mangina, mereka juga tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan dalam kehidupan yang demikian. Apalagi mulut apa rasa hodoh hajol otara tanganom kita, nama kalau mohon ngulunasi somoni. Untuk itu kita disadarkan dalam perikop hari ini bahwa nyata semua ini adalah telah ditentukan oleh Allah, telah dipilih oleh Allah. Ini adalah karya Tuhan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan orang tua masa lalu ataupun karena apapun, tapi satu hal yang pasti adalah Allah hendak memakai hidupmu menyatakan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Naik pakai uni debata dulu lu. Lahu papata menharaja uni debata di tonga-tonga ni ngulur. Alani unang be me berohat tayak kadungan. Jangan lagi merasa berkecil hati. Apalagi saya tak pasukun, saya tak sukuni bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan, saya tidak terpujuk kita merasa terzolimi, merasa orang paling berdosa, merasa telah melakukan kesalahan yang paling fatal, yang tidak berkenan di hadapan Allah, seolah-olah Allah menghukum dengan kehidupan yang demikian. Tidak. Ini semua adalah cara Allah untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Untuk itu jangan lagi berkecil hati, tetapi bersuka cita lah saudara-saudara. Marlas keroha maham. Apalagi mulut apa itu ibu sudi nasabat kubasion di Tuhan Ta Yesus uju di ngoluna. Tamu to doa mangina. Gudang doa kata dahalongangan. Gudang doa kemujijat-mujijat yang dinyatakan kepada mereka. Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan, orang bisu dapat berbicara, orang yang sakit kusta disembuhkan, bahkan seorang perempuan yang telah 12 tahun mengalami pendarahan, nungga di pamalu Tuhan Ta Yesus be, nungga di balua Tuhan Ta Yesus be, atau naik batu dukonon nama kita, tutu situ tu dohabe, marhite akan domatai. Marhite akan nasida tutu naik papa tarung di debatama raja onna di bagasan akan domati. Allah hendak menyatakan pekerjaan-pekerjaan karya-karyanya di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Alani Tuhan kedongan nami, jangan lagi berkecil hati, jangan lagi berputus asa, sebab Yesus sendiri yang akan datang kepadamu, Yesus sendiri yang akan menyembuhkan engkau. Asal maho porsia diibana, asal maho porsia diibana, maka kamu akan melihat, maka kamu akan disembuhkan. Atau menang berkecil hati, apalagi saya tak suku musim. Buasa Tuhan, buasa Tuhan. Lain, pakai mangulutai, ibu perhitian di depata pasahaton. Tuduhon harajaona di tonga-tonga di mulut. Napa dua hon natai dalam manginang marhiti ayat 30 tentang kasih dari Tuhan Yesus. Berbuah haroroni Yesus
Iman mabuat mabuat asal naik batu bukonon nama halak namar nida halak nasomar nida gabi mar nida mahibana alai halak namar nida gabi mabitu mahibana. Orang yang tidak melihat maka akan melihat, tapi orang yang melihat akan menjadi tidak melihat. Sepintas sama nginan mungkin bertentangan doa doa tak kepemahamatan nama doa gua hilang merdikan do Yesus si hati. Bukankah sebenarnya kedatangan Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan siapapun tanpa terkecuali? Tapi itu tak kasih di doa di bagasi terbukon nak kanim akan nama marnida gabe di pamitu Tuhan Yesus. Jala akan langsung marnida gabe di pahemang museng gabe marnida nasida. Kamu nak akan doa tutu dohono tamarupani bahwa setiap orang berhak, setiap orang layak mendapatkan kesempatan itu, layak mendapatkan berita kesukaan itu. Ale tai ngo mau sih. Somna di dok di bagasan hatan itu hat. Halak na partua imam, halak na tumangi ho hatan di bata jala na upeopsa, na mangula, na makanguluhon hatai di bagasan nguluna. Tidak ubah tidak di bibil tain nama doa tak sudah halak nama jodoh waru ale ya ma bapa bapa bawa tu bagasan arah jauh di bawah lay halak naulu mengula kon na tidak tidak mangido na ama na tahu bawa tu arah jauh di bawah. Setiap orang memang berkesempatan, tapi ingat orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima, orang-orang yang menghidupinya lah yang berhak, yang akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan, bahkan kesembuhan dan keselamatan itu. Urian itu hatta tengok dora hatta dilibatkan letak surat di Matius 10 ayat 20 nama dok ayam bobumu dua manato lupe marhite hite goarku saido anakku do nasida dua manato lupe marhite hite goarku saido anakku do nasida. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tutu doa kadongan. Kita sering membicarakan tentang Allah. Kita sering berbicara tentang firman Tuhan, memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata kita hanya sekedar membicarakannya saja tanpa pernah mengimani, tanpa pernah menghadirkan Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Saya ulu duta batu duho dapat dahon ondo hata ni tu hata ondo hata ni lebata alai tidak menghadirkan Kristus itu di dalam kehidupan kita ini. Ida upah itu gunang pehala kita nama boto tarimo tu hata ni lebata alai gunang dutong siap kita ngasuh porsi gunang pehita nama boto mangatusi tarimo tu hata ni lebata alai tak saya sudah kita boi maka porsiai tak saya sudah kita maka persiapan kata di Tuhan tay. Alah dulu di doa Tuhan tay Yesus nak kening nama buat umum do ubahin naro ibarat kupor tidur. Asal naik papa taron nama batu duhonon nama isi do na tutus itu tu na persia isi do tutus itu tu nama kasih holy hari pasoni hamalumoni dohot haluoni manang nahulan nama kata ho sabing do iban, manang nahulan nama boto sabing do ibana di bagasan nguluna. Jadi naik do di arah tu kita akadongan, maka
Ketika kita berteologi, membicarakan tentang firman Tuhan, naik atau kita juga menghadirkan Kristus di dalam. Ketika kita berbicara tentang kasih, maka kita juga harus menghadirkan kasih itu di dalam. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, maka kita juga haruslah menghadirkan pengampunan. Ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita juga harus menghadirkan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan. Jadi dan disudi inganap, dan disudi nabi HPAT akadongan, gebe rotu haktai, gebe majalo sudi majalo akka, lasnya rohai. Alai akka nabor seado, akka nama kasih holido, akka nama kirim do ido natau dapotan helboni. Dohono tamaka dongan tupe di gereja kita marpungu ibadah marapa ale yang guna marbada do kita di sini. Dan hati merotu hatta itu sih tidak mungkin Yesus akan hadir tempat itu karena tidak berbicara tentang kasih. Lidiaka Mian mahada mian kolom nirohai disi marotu hatai asa boto utama akadongan kebua. Ketika kita berbicara menghadirkan Kristus di tempat itu, maka disitulah benar Kristus Yesus akan hadir di dalam kehidupan kita. Tupe di teras dijabu kita, tupe olendahun dudundun kita, alai tahatai taringo tu Kristus, alai tahatai taringo tu taringo tu olong, alelos hauka rohata, tutudu hape nung nasala au, rope au suruh mengidu, maak tu ibadah, disima, berbe rotu hatai di tongat-tongata. Atau marhita turpuko naik di arah mahita amang inang di minggu letareon, di minggu letareon, nai di arah mahita asa dia kadong hatta unang bea dong na tartuju ibadah di ngoluna apalagi alani nasa na adong di ibadah. Apakah itu berbicara tentang kekurangan, apakah itu berbicara tentang beban hidup, berbicara tentang pergumulan, maka jangan lagi pernah kita kucilkan dia, kita singkirkan dia. Alai tabadadahom tetubu-tubu ma ibadah, taleho ma pangurupion ibadah, mahite na menghadirkan Kristus, mahite na pabotoho holong niroha dohot Kristusi di tonga-tonga nyinggulu. Asa dohot ibadah balua, dohot ibadah disalukuh akadinggan basani depan. Di minggu letaryo namang inang, ikon merlas niroha dosa luhutna, ikon bersuka cita dosa luhutna, akka natinopan ini mata. Nang somo dia bepar ngolongorna, hita naung ditodo di mata, hita naung dipilih di mata, ikon boi do pakir tak kesempatan no, lahu patadahun di mata tu nasida, laus ikon hadir monot tado, Tuhan kai ito ngapongan ni parmuluan nasida, marhite dengan segala kebaikan-kebaikan, dengan segala topangan-topangan di dalam kehidupan. Asa boi pajumpang ibadah doho Tuhan tai, boi pajumpang ibadah doho Tuhan tai, disimat tarjalo ibadah salut akan hai pasok, akan semangat hiras niroha, doho akan haluau, hai pasok di bagasan kondinan amatan. Atau, inau dituduh di mata kita maka mari kita pakai kesempatan ini untuk mengenalkan Allah, bahwa mereka bertemu dengan Yesus, supaya mereka bersuka cita, supaya mereka boleh tetap hidup di dalam pengharapan. Ditandan di batang, ditandan asida batu hatai, laus, malu mahibana siar sahibur, para sahibur. Saya Tuhan Tama, namar guluyo kita sahibur.